Dan ada artis dari Bima paling lucu se-Indonesia. Yeah. Lalu membuat kita tertawa. Ada Rigen di sini. Rigen. Kan sini Gen. Sini Gen. Rigen Rakelna ini adalah komika dari Bima. Gen, karena lu udah lucu banget, tolong dong kasih suatu kalimat yang membangkitkan semangat tapi lucu. Bener-bener kelewatan lu, Lang. Ayo Kak Rigen, semangat. Aku mendukung. Ayo Gen, ayo Gen. Ya. Buat Ebi Gen. Pakai mic aku, mau pakai mic aku enggak? Rara. Kebanyakan. Satu aja udah. Ya udah. Belum, belum. Ya, lucu banget. Itu lucu. Mae, ini belum. Ini beda pasar, Mae. Kalau ini dangdut, Mae. Ayo mainkan, Rigen. Selucu-lucunya saya cuma dipuji merdu ntar ini, Mae. Kalau ini dangdut. Ya pokoknya buat Ebi, buat teman-teman dimanapun berada. Jadi bukan cuma di Bima doang. Semuanya kalau bisa dukung Ebi sekarang juga ya. Jangan marah, Rigen. Kakak ini semangat. Kak. Semangat. Oh ini ngasih semangat. Ini lagi ngasih semangat. Marah. Ini lagi ngasih semangat. Saya kagak marah ini benar, sumpah dah ini. Jangan dituduh marah apa? Tuduh marah jadi marah jangan kan tuh. Jangan marah Kak Rigen, jangan ya. Marah. Tapi memang karena Ebi ini kebetulan masih ada hubungan saudara juga sama saya. Wow. Jadi pasti Ebi ini bakalan jadi juara. Oh. Dan akan menjadi the next of dangdut star Indonesia. Wow. Oke. Okay. Emangnya luar biasa ya? Iya. Apa poinnya tadi yang diomongin siapa sih? Gak tahu, gak ngerti gue. Tapi Ebi, ya. Di saat kamu sedang ada di atas memang banyak yang aku saudara. Lu ngaku-ngaku doang gue tahu. Ya. Oke. Okay. Okay. Oh, jangan marah-marah dong, ini kita lagi nge-MC. Udah, mas, ya, hei. Mas. Hei.